Okay. So ini adalah tournament macam tournament fun-fun lah untuk PL dan juga belas C untuk test power. So mungkin in the future dia buat PL lawan dengan MENA ataupun SEA lawan dengan Middle East. So mungkin kita boleh lihatkan Yuhai berlawan dengan Seoul, Jumper, Pen, Jonathan dan sebagainya. Alright, seterusnya, team mana yang akan perform? Aku rasa GFAM akan perform. Sebab GFAM barbar gila dengan kill point diorang. Tournament ni tak pun dapatkan chicken dinner. Kalau dia dapat nombor 3 tapi dia dapatkan kill banyak, sebenarnya GFAM sebenarnya akan ada peluang yang paling cerah dekat sini antara 3 team Malaysia ni lah. Sebab diorang paling barbar antara Seven dan Forever. GFAM paling barbar. Bukan kita merendahkan Seven ataupun Forever, cuma cara permainan GFAM lebih barbar, lebih berapa pencarian kill yang konsisten. Setiap round, chicken ke tak chicken, dia sentiasa ada kill kan. Kill point dia selalu ada kan. So aku rasa demam 3 team CIM Malaysia, GFAM kot yang mungkin ada peluang yang lebih cerah untuk memenangi tournament ni. Bukan tengok ranking nombor 1, nombor 2, nombor 3 siapa, lebih kepada siapa yang boleh menang untuk Malaysia. Dia lebih ke arah GFAM sebab dia konsisten dengan kill point. Dan aku suspect lah mereka akan lebih perform lah dengan power Yuhai, Mika, Damroot, Snipe dengan Sonic. Aku rasa GFAM akan mungkin lebih cerah peluang untuk menang. Tapi untuk SAM9, ini adalah tournament yang agak menarik juga untuk mereka dengan lineup baru, dengan Putra Lee, dengan Dev yang sudah pun ada confidence. Sebenarnya SAM9 juga adalah satu contender yang sangat-sangat besar. Kalau korang kena ingat juga, SAM9 adalah satu-satunya team Malaysia yang pernah bermain di luar tournament Malaysia, di mana mereka mendapatkan 3 chicken dinner berturut-turut pada first day punya, first day of the tournament kind of thing. So ni pun macam besok first day kan. Kalau dia boleh buka macam tu, lepas tu dia kekal konsisten, SAM9 juga ada peluang yang agak besar untuk memenangi seluruh acara ini. Antara GFAM, SAM9 dan Forever, Forever paling banyak experience bermain di luar Malaysia. Diorang adalah team yang pernah bermain juga dengan team daripada China. Mereka pernah bermain team PMWI ke apa benda yang mereka pernah menang 40,000 dan chicken dinner. So Four Rivals team yang berpengalaman, baru je datang daripada Riyadh, baru je perform dekat MOSG, baru je dapat news yang diorang memang wakil Malaysia ke PMGC. Mereka bermain PMGC World Championship awal tahun ini. Mereka menang Liga dan Final season lepas. Dan mereka juga baru main C secara offline. So Four Rivals paling banyak what's the word? Experience. And of course mereka ada Jumper. Jumper adalah player yang paling banyak sekali main dekat luar Malaysia, paling besar sekali contribution, paling banyak sekali achievement di luar Malaysia, iaitu si Jumper. So Forever dengan adanya Jumper, ini adalah peluang keemasan jugalah untuk Forever perform experience wise, achievement wise ada pada Forever, freshness wise mungkin pada SAM9, tapi performance wise ada pada GFAM. So 3 team yang berbeza, ada benda-benda yang berbeza untuk team-team daripada Malaysia. So untuk team yang menakutkan, yang aku rasa okay, team ni agak menakutkan based on scrim result, of course 3-3 team China. 3-3 team China sekarang ni memang sangat-sangat menggila. Scrim result diorang konsisten. Mereka bukan team chicken dinner, mereka sukar sedikit untuk mendapatkan chicken dinner. Tapi top 4 dia senang. Untuk mendapatkan top 4, ketiga-tiga team ini sangat-sangat konsisten untuk mendapatkannya. So mungkin mereka akan repeat perkara tersebut. Ini bukan masa macam Nova diikuti dengan TJB dan juga STE tau. Nova punya gap dengan STE dengan juga apa nama lagi tu, TJB masa tu sangat-sangat besar gap dia. Dia macam Nova tahu main, lagi dua tak tahu main. Dia dalam perform, satu lagi team tu lepas, satu lagi team tak lepas, terus pergi final kan. Stalwart dengan Nova je yang lepas. Tapi tak rasa seperti zaman-zaman Nova dan juga 4AM datang ke PMTC. Tak rasa macam itu langsung. Kali ini akan rasa kerana SMG dan juga LGD, kedua-duanya sangat-sangat kuat. Thank you untuk 75 star ni Rafi Wood. Thank you, terima kasih. So selain daripada Nova, korang tahu Nova kuat, tetapi SMG dan juga LGD juga sangat-sangat menakutkan pada waktu ini. Hari tu LGD masa dia kena langgar dengan SAM9, 4 lawan 2 dia orang menang lawan SAM9. Itu adalah antara momen-momen kita dapat capture lah LGD ni. Tapi satu masalah dengan LGD, dia hilang satu, selalunya hilang satu awal. So kita tak tahu sama ada benda itu akan berlaku sekali lagi ataupun tidak. SMG pun ada cenderung selalu hilang satu orang kena culik awal. Tapi
tournament ini kita tak tahu betapa seriusnya dia nak main. Ada satu sebab tau kenapa korang mungkin akan fikir kalau Classic Team Malaysia tak perform ke apa benda, korang akan cakap oh player bagi alasan tournament ini tak penting. Sebenarnya betul, tournament ini tak penting sangat. Dia punya stake is not high sebab price pool dia kecil. Dulu $30,000 tu duit yang banyak. Untuk player-player sekarang $30,000, especially untuk team macam besar-besar, legacy team jugalah, GFAM, 79, Forever, $30,000 tu macam kecil. Sebab itulah price pool bukan total winning kalau kau dapat nombor satu. So ini sebenarnya seperti scrim yang besar, right? Dia satu scrim yang besar dan dia ada coverage yang besar. Price pool dia kecil untuk player-player ni. So kalau ada player ataupun team cakap tournament ni tak penting sangat untuk go, kita pergi situ untuk warm up untuk si final yang akan berlangsung minggu depan. Aku tak akan salahkan mereka langsung kalau dia cakap benda tu, ataupun kalau ada player cakap benda tu. Result dekat tournament ni tidak memberikan apa-apa impak terlalu besar kepada mental mahupun pocket player tu. Of course duit 10 sen pun bernilai. Aku bukan nak merendahkan mata wang punya nilai. Dia lebih kepada adakah tournament